Aku ada asma, tak larat nak jogging, tak larat nak bersenam, tak larat nak nafas. Apa susah? Ada banyak lagi senaman yang korang boleh buat sebenarnya tau. Untuk orang yang ada asma, cuba jangan berada dalam zon cardiovascular. Cuba berada dalam zon hypertrophy ataupun zon strength. Zon strength adalah menguji kekuatan. Zon hypertrophy adalah untuk aktivkan korang punya otot. Dan zon cardiovascular akan menguji cardiovascular anda. Dia akan bagi tekanan kepada korang punya stamina. Ini akan buat korang rasa sesak nafas. So mungkin bagi mereka yang ada asma tu, ada api masalah ni. So apa saya sarankan, kalau korang ada asma, cuba buat senaman bodyweight exercise yang mudah dan seperti squat. Pelan-pelan je. Satu, relax. Push up. Reverse lunges. Hoorah. Hoorah. Ataupun senaman anaerobik yang menggunakan beban macam dumbbell ni. Senaman-senaman macam ni, dia tak menguji stamina anda sangat, tapi lebih banyak pada kekuatan dan juga kecergasan otot anda. Komen kat bawah korang nak senaman apa. Nanti saya kongsikan lagi banyak video senaman menggunakan dumbbell. And then guys, kalau nak masa recovery, jangan lupa dapatkan MRPP protein. Tapi walaupun yang berlaku, tanya doktor apa pendapat mereka tentang tahap kesihatan anda. Tak kisah apa pun situasi anda, penyakit ni bergantung kepada kita punya gaya hidup. Kita punya pemakanan, stress level, rehat kita, hidup kita macam mana. Itu adalah cara yang paling betul untuk sembuhkan apa-apa jadi penyakit. Saya pun dulu ada asma, tapi disebabkan gaya hidup saya, menyebabkan asma itu semakin lama makin berkurangan. So kalau korang ada asma macam saya juga, relax, chill, tak ada masalah. Jaga makan, jaga tidur, bersenam, lama-lama korang akan semakin sihat dan cergas. Dan ingat, mulakan senaman tu dengan perlahan-lahan dahulu. Cari senaman yang menguji kekuatan. Bila stamina korang dah kuat, baru lakukan senaman yang betul-betul uji korang punya kecergasan, stamina korang pula. Kalau korang ada lagi masalah kesihatan, kecergasan dan kekuatan, ataupun kalau korang ada masalah dari segi diet, komen kat bawah. Saya akan kongsikan lagi banyak video untuk bantu anda semua. Dan jangan lupa guys, like video ni dan share supaya kita boleh bantu lebih ramai orang untuk jadi lebih seksi, siap dan cergas. Yeah.